teman-teman komunitas dewasa muda CK7. Hari ini saya ingin membawakan firman dari 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat ini sangat merema dalam kehidupan saya, karena ketika saya tahu bahwa hal ini gak mudah, hari-hari ini gak mudah untuk saya, dan mungkin banyak dari saudara mengalami hal-hal yang sama ketika kita khawatir dan takut. Tapi ketika saya kembali lagi ke Tuhan, ketika mungkin saya tahu saya gak bisa gereja, kita semua mungkin gak bisa gereja, dan semua menghadapi new normal, ternyata Tuhan memberikan pewahyuannya kepada saya ketika saya berlutut di hadapannya. Dan yang saya dapat ketika dari ayat ini adalah, apapun yang kita lakukan, baiklah kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan sampai hari ini, Tuhan memberikan saya dan keluarga berkat yang kita gak sangka. Ternyata pintunya terbuka di hari-hari seperti ini. Tuhan itu sangat baik, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Maka dari itu saya selalu bersyukur akan apapun yang terjadi. Mungkin buat manusia ini buruk, tapi tidak di mata Tuhan. Sebab Ia mampu membuka pintu-pintu yang mungkin menurut manusia tertutup. Dan Ia bisa membuka sesuatu yang mungkin menurut kita gak kira. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Bahkan Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya dan keluarga. Maka dari itu, saya mengajak saudara sekalian untuk selalu sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Dan mungkin kita gak bisa gereja lagi. Tapi sadarilah bahwa gereja itu adalah hati kita yang mau menerima Tuhan dengan tulus dan dengan berbuka hati. Nah, ayat ini menyatakan bahwa apapun yang kita lakukan, marilah kita lakukan untuk nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita, mungkin kuliah teman-teman, atau pekerjaan teman-teman. Jadi jangan takut dalam segala hal, sebab Ialah adalah Tuhan yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Marilah teman-teman, aku mengajak kalian semua untuk menaikkan pujian ini bersama-sama. Selami bahagia.
dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Sungguh besar.